Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wallahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu 'aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa sharif wa 'azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan takunu li kulli 'asri yusra wa li kulli hammin faraja wa li kulli da'in dawaa wa li kulli saqamin shifaa wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'd. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين جماعة سيدنا جمعة رحمكم الله senantiasa khatib selalu berwasiat terutama kepada diri khatib pribadi selami dan umumnya kepada antum sekalian. Marilah kita bersama-sama untuk selalu terus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu terus istiqamah menjalankan, mengamalkan atas segala sesuatu yang telah Allah perintahkan kepada kita sekalian, dan untuk selalu terus berusaha menjauhkan bahkan sekaligus meninggalkan atas segala sesuatu yang telah Allah larang kepada kita sekalian melalui daripada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah. Tidak terasa pada kesempatan ini hari kita sudah berada di salah satu bulan yang Allah agungkan, yaitu bulan Rajab. Kita sudah berada di minggu pertama daripada bulan Rajab, tepatnya tanggal 5 Rajab. Sebagaimana Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya, "Inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadhan syahru ummati." Sesungguhnya bulan Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang kita berada di dalamnya. Wa Sya'ban syahri, dan setelah Rajab berlalu ada bulan Sya'ban, yaitu bulan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Ramadhan syahra ummati, dan setelah bulan Sya'ban berlalu kita akan beranjak kepada bulan Ramadhan yang selalu kita nantikan, yang kita harapkan daripada kedatangannya. Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika awal daripada masuk bulan Rajab, kita diajarkan doa oleh beliau. Sebagaimana di dalam doanya yang sering kita dengar, bahkan kita hafal, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Di dalam doa tersebut, ya Allah, anugerahkanlah keberkahan kepadaku di dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban wa ballighna Ramadan, agar kita semua Allah sampaikan kepada bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan sangat tegas di dalam surah At-Taubah ayat 36. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah Subhanahu wa ta'ala itu sebanyak 12 bulan. Fi kitabillah, yang sudah Allah tetapkan. Yauma khalaqas samawati wal ard,
Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi beserta isinya, minha arba'atun hurum. Dari ke-12 bulan tersebut ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang Allah agungkan, yang Allah muliakan, yang sering kita dengar dengan bulan haram. Apakah 4 bulan tersebut? Nabi menjelaskan salah satu mutawaliyatun wa Rajab mudhar baina Jumadil Akhir wa Sya'ban. Kata Kanjeng Nabi, yang tiga ini berurutan. Yang tiga berurutan adalah Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Wa Rajab mudhar, dan yang satu terpisah jauh, yaitu bulan Rajab. Di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Dan sekarang kita bersyukur alhamdulillah berada di dalam bulan yang Allah muliakan, yang Allah agungkan. Apa yang harus kita lakukan di dalam bulan Allah ini yang Allah mengagungkan dan memuliakannya? Yang pertama, kita disuruh fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian menzalimi diri kalian. Maksudnya apa? Di dalam bulan ini kita disuruh menjaga diri kita untuk menjauhkan bahkan meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Kita tidak boleh menzalimi diri kita, apalagi menzalimi orang lain. Makanya yang pertama, kita dilarang untuk menzalimi diri kita dengan perbuatan maksiat, dengan perbuatan mungkarat yang mendatangkan daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita disuruh melakukan daripada amalan ibadah puasa di bulan haram. Sebagaimana Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afdalus syiyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Kata Kanjeng Nabi, sebaik-baiknya puasa setelah bulan suci Ramadan adalah pada bulannya Allah Al-Muharram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan sekarang kita berada di bulan Rajab. Bagi kita yang belum melaksanakan puasa sunnah Rajab, maka lakukan. Entah di hari Senin atau hari Kamis, atau di pertengahan daripada bulan 13, 14, 15. Silakan lakukan. Ini adalah perintah yang harus kita laksanakan, karena ini bulan keagungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya, di dalam bulan haram, terutama bulan Rajab, kita disuruh memperbanyak daripada pengucapan kalimat istighfar. Ini anjuran yang dilakukan oleh para alim ulama. Beliau mengatakan, qala ulama, Rajab syahrul istighfar. Bulan Rajab adalah bulannya istighfar. Di mana pada bulan ini selain kita tidak menzalimi diri kita, terus kita melakukan puasa sunnah Rajab, maka amalan yang paling utama di sini kita disuruh memperbanyak istighfar. Rajab syahrul istighfar. Rajab adalah bulan untuk memperbanyak istighfar. Wa Sya'ban syahrul salati 'alan nabi. Dan bulan Sya'ban, bulannya Nabi, kita disuruh memperbanyak selawat kepada Nabi. Wa Ramadan syahrul Quran. Sedangkan bulan Ramadan yang kita nantikan kedatangannya, kita disuruh memperbanyak belajar, membaca, menghatamkan daripada Al-Qur'an. Dan ini bulan Rajab, kita disuruh memperbanyak daripada ucapan istighfar. Sebagaimana para ulama telah mengajarkan kepada kita, Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya. Perbanyaklah membaca istighfar dengan kalimat Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya. Ya Tuhanku, ampunilah aku, rahmatilah aku, dan terimalah daripada taubatku.
Atau kalau kepanjangan kalimat tersebut cukup membaca astagfirullah, atau ditambahkan astagfirullahal azim allazi la ilaha illahu al hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi waz-zunub. Yang lebih dahsyat, kita disuruh memperbanyak daripada kalimat sayyidul istighfar. Ma'asyiral muslimin jama'ah sidang jum'ah rahimakumullah. Nabi mengatakan, kulubuni adam khata'un wa khair khata'in at-tawwabun. Kata kanjeng Nabi, setiap anak cucu keturunan dari bangsa Nabi Adam, yaitu kita manusia, khata'un, semuanya salah, semuanya dosa. Wa khair khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah, sebaik-baik orang yang berdosa, dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah ajaran daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau menegaskan, innahu la yughanu ala qalbi wa inni li astaghfirullah fil yawm mi'ata marratin. Kata kanjeng Nabi, sesungguhnya kadang terdapat sesuatu yang melekat pada hatiku. Kita ini kadang-kadang suka su'uzon, suka syirik, suka hasud, suka riya, suka sombong. Nabi menegaskan, wa inni li astaghfirullah fil yaum mi'ata marratin. Aku selalu beristighfar kepada Allah setiap harinya sebanyak 100 kali. Nabi yang maksum, yang sudah jelas Allah jamin daripada surganya. Kita yang belum jelas selaku umatnya, kita disuruh memperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jama'ah sidang jum'ah rahimakumullah. Nabi menegaskan, man ahabba an tusrahu sahifatuhu falyuksir fiha minal istighfar. Kata kanjeng Nabi, siapa orang yang ingin bahagia dengan catatan amalnya pada hari kiamat nanti, maka ketika dia sedang hidup di dunia, perbanyaklah istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di samping itu juga Nabi menyebutkan, man aktsara minal istighfar, siapa orang yang selalu banyak istighfar, memohon ampun, bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ja'alallahu lahu min kulli hamman faraja. Maka kata Nabi, dikatakan Allah akan memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, wa min kulli dhikin makhrajan, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi kelapangan untuk setiap kesempitannya, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pintu rezeki dari arah manapun. Ini bolehnya Allah. Perbanyaklah kita untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua nanti Allah sampaikan kepada bulan suci Ramadan sebagaimana doa yang diajarkan kepada Nabi. Doa tersebut harus kita baca minimal setiap ba'da salat 3 kali. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Semoga bisa bermanfaat, wabil khusus kepada khatib pribadi, selebih dan umumnya kepada antum sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. استغفر الله. الحمد لله. الحمد لله الذي بين لنا طريق المؤمنين وسهل لنا سلوكها لنكون من المفلحين.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله اتقوا الله اتقوا الله وأطيع الله ورسوله ولا تتر عنه مدبرين إنه أشفق عليكم من أبائكم وأمهاتكم أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات اللهم اهدنا من المهتدين واصلح أحوالنا مع الصالحين ورزقنا ما ينفعنا في الدين والدنيا والآخرة برحمتك أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة